Ada 4 peserta lagi yang belum ada tangan. Nomor tangan. Tadi kaget lihat ibu berang, mama ngamuk. Capek tau gak, lomba kalau gak dinilai yang optimal, waduh. Capek ngelawat burung, beli jangkrik berapa itu? Tuh, tanya itu tuh. Ini burung setan merah tidurnya di AC. Keluarnya jam 4 pagi, 6:30 masuk lagi, nyalain AC lagi di kamar. Buset, gak pernah dijemur, gak diumbar. Berarti rawatannya susah, kalah gue. Rawatannya begitu. Tunggal burung, gak ada burung sama sekali. Enteng dipasangin doang. Masuk angin tuh gue. Gitu loh, orang komplain ya wajar lah, naikin aja Facebook. Paling besok dia gak hilang. Bukan, maksudnya burungnya tadi gimana? Burung saya kerja dari awal durasi. Mentok 2. Irama lagu. Semua. Banyak yang nonton. Pada bilang 20 kok gak dapat. Ya juri, masa saya komplain gak bisa terima? Jadi, pemain manapun komplain tuh wajar-wajar aja kita beli tiket. Maksudnya isiannya tuh burungnya? Ya nanti kan ada klipnya, ada clip onnya di dalam situ. Kita pakai rekaman di atas kandang, nanti kan bisa lihat. Kalau saya burung gak kerja, malu saya komplain. Tapi kalau burung kerja, siapapun jurinya, IO-nya pasti saya gas. Gak ada lah. Karena kita nggak pernah bermain, nggak ada. Abang ada ya? Nggak ada bermain. Kalau burung kerja maksimal nggak dibagi ya kita tanyain, begitu mas. Kalau burung nanggung nggak bakal kita nanya, malu. Siapa sih nama burungnya? Setan merah. Setan merah. Alona BF. Yang kandang orik kan? Kandang Manchester United, MU. Yang tadi pagi pika mikrofon ya? Mikrofon sama mikrofon ada. Boleh diminta videonya full sama mikrofon. Boleh aja biar pas mikrofon yang naikin aja. Berarti apa? Kalau misalkan ternyata burung kita hebat, RNS tuh mau ngasih apa? Kan gitu aja. Bu, berarti kalau itu pun juga gak bisa ngubah keputusan juri ya? Iya makanya gitu loh, percuma kan. Tapi kan janganlah melihat burung karena kandang, karena pemilik gitu loh. Saya kan gak punya nama, jadi burung bagus juga percuma. Alhamdulillah kalau setan merah mas, lagi kemarin 3 minggu berturut-turut dia juara satu, itu full ajuan merah semua. Di berturut-turut masterpiece kemarin tiket 2,2 full merah. Terus kita bawa ke Karanganyar di acara KMC Karanganyar, itu full merah. Dan balik lagi ke SIM, itu full merah juga. Dan semua itu ada di videonya semua. Itu perawatan nih gimana sih tuh yang bisa? Kalau perawatan ibu yang rawat. Di kebetulan di rumah ibu sama Cilo. Tapi kapok jadinya main sini. Ya kalau kita sih, kalau saya gas terus sampai jurinya tahu kalau burung saya benar kualitas. Tadi berarti udah main keberapa kali? Kalau ini sekarang ya setan merah sekali main karena ini burung kan bulu baru. Paling bulan Februari baru bisa 2 sesi, 3 sesi. Jadi bulu baru main di ini ya. Baru main di RNS. Bukan kalau kita setan merah baru pernah nyobain 8 RNS. Penjurian RNS ya. Kalau yang lain-lain sih udah. Ya kebetulan dia juaranya di kelas-kelas utama ya full merah. Dengan durasi kerja ya ramah lagu, volume. Ya kalau ibarat durasi kerja ya susah lah kalau bilang burung setan merah itu ada jedanya. Susah. Dibilang ada jeda tengahnya, jedanya ada ininya. Kendor susah. Tapi memang istimewanya gak ada jedanya ya? Ada jeda pasti ada, tapi durasinya dapat.
Betul. Biasanya kalau itu tonjolannya apa sih yang dikeluarnya? Lobet, burung-burung kecil, tonjol-tonjolan, sobon, banyak lah burung-burung kecil sama gak tembakan-tembakan. Gak bisa ditebak. Setiap minggu pasti ada lagu baru, lagu yang minggu kemarin gak dipakai, pasti ada yang lain. Umur berapa sih burungnya? Berapa kali mabung? Dua kali mabung. Ini kebetulan mabung yang kedua. Dari Panawar ya? Mr. Alvin tadi, Alvin yang punya buto, si lewat si apa, si rutin dari kemarin nelpon mau dijual apa, saya bilang dom dulu yang punya lagi seneng burung. Buat lapis buto berapa itu tawaran? Adalah nanti ditanyain saja sama rutin. Rutin pasbur itu. Ayo dibuka. Thank you.
Thank you.
2218 2218